sih sebetulnya kita tersesat? Oke, teman-teman. Akhirnya saya sampai di perbukitan paling tinggi dan lihat di belakang saya itu merupakan salah satu air terjun yang sangat luar biasa dan kali ini saya sedang berada tepat berada di atas bukit yang paling tinggi yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kali ini saya akan coba mencari salah satu tawon target saya selama ini yang belum saya dapatkan, teman-teman. Jadi kali ini kita akan berburu tawon kertas kuning, teman-teman. Seperti apa untuk keseruan hari ini, ikuti terus sahabat alam. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan target karena ini merupakan salah satu hewan yang susah-susah gampang untuk dicari. Nah, hewan ini adalah tawon kertas. Seperti apa untuk bentuk dan spesifikasi daripada si tawon kertas tersebut, serta yang paling penting bagaimana efek serta reaksi ketika menyengat manusia, kita akan tes untuk tawon kertasnya. Sementara itu, sekarang kita langsung lihat sarangnya seperti apa dan wujud tawon kertasnya seperti apa. Cus. Wow. Nah, ini dia teman-teman. Target utama yang saya cari dari dulu dari antara banyaknya spesies tawon, inilah yang membuat saya penasaran karena ini adalah salah satu tawon yang digadang-gadang lebih sakit daripada tawon yellow jacket, teman-teman. Melihat dari coraknya saja, tawon ini sangat-sangat mengerikan, terlihat dari warnanya hitam dan kuning. Wow, keren coy. Dan lihat, dia ini sebetulnya membuat sarangnya itu biasanya itu berada di bawah-bawah, kalau di alam biasanya di bawah-bawah batu, di bawah-bawah tebing. Cuma karena ini memang saya temukan ada salah satu saung atau lokasi yang sering digunakan untuk berteduh bagi para petani, jadi si tawon ini tuh bersarang di atap seperti ini, teman-teman. Wow. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu hewan
predator juga, dimana sebetulnya untuk jenis-jenis tawon rata-rata ada juga yang bersifat predator. Nah, lalu apa perbedaan antara tawon dengan lebah, nanti akan kita bahas secara spesifik. PR saya adalah bagaimana cara menangkapnya si tawon ini nih, karena memang ini sulit banget. Saya itu gak bawa peralatan karena ini adalah konten dadakan, jadi kita harus menangkapnya mungkin dengan alat yang lain, teman-teman. Ngeri coy. Oh, lihat. Wow, mereka langsung defense coy. Wow, yeah, melihat pergerakan tangan saya tuh coy. Ah, kita pakai cara simpel aja. Wow. Come on. Lep. Tenang kawan. Wow, mereka langsung defense coy. Ayo, come on. Uy. Wow, dia langsung nyerang coy. Dua anjir. Menang. Wah anjir, didi hiji. Terekstrim ya, terus gigitan di muka anjir. 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 Dua kali coy. Ya, ieu mah benjol anjir, panon aing sia ieu mah. Asli mah nih di bagian dekat mata sama di sini nih. Nih mulai merah ya. Saya titik. Nah, ini titiknya satu. Ada. Dekat mata coba. Hasilnya. Ini terlalu banyak titik. Jerawat anjir. Rusak banget aing gara-gara ngonten wae. Teman-teman, jujur ini adalah salah satu momen yang tidak dikira dan tidak disangka. Alhasil ini menyerang titik vital saya dua-duanya. Yang pertama di bagian leher. Yang kedua ada di dekat area bola mata saya, teman-teman, dimana ini yang paling sakit adalah yang di dekat area bola mata, dan alhasil mata saya pun masih belum bisa dibuka coy, yang bagian kanan. Tapi sementara yang bagian kiri jadi tapi ikut ciremayan atau keluar air mata karena memang ini benar-benar sakit. Dot lebih-lebih tinyiruan. Ini lebih-lebih dari sengatan lebah, teman-teman. Kalau lebah mereka itu tidak sampai seperti ini, justru ini lebih sengatannya itu ke seperti tawon. Benjol sih, ketinggalan ini benjol, Chan. Di bagian mana? Di atas, ngirin. Lain. Di belah dia dah. Oh, dirinya. Dirinya masan, itu tuh nusip. Ayah. Coba. Jadi pas dekat dengan bola mata kan ya? Maksudnya dekat dengan area ujung mata. Dia. Kan, Chan? Iya kan?
Iya kan? Ayo titik. Tuh, mulai memerah, ay. Mulai memerah kan? Ayo. Ini lumayan, ada berefek. Ini sudah ada bentol. Dan ini efeknya teman-teman masih masuk ke dalam, coy. Dan aing sedikit pusing. Karena ini ada di area titik vital saya. Gak akan terlupakan, pokoknya ini momen yang gila, coy. Tadi itu rencananya kita mau ngetes di bagian tangan, coy. Tapi malah lebih di titik yang lebih vital, dimana ini adalah salah satu area yang paling sensitif, teman-teman. Ketika tersengat sesuatu, efeknya itu akan benar-benar kerasa banget, coy. Karena titik saraf semuanya ada di sini, coy. Jadi ini asli. Teman-teman, kembali lagi. Nah, kali ini saya sudah sampai di rumah, dan ini adalah salah satu tawon yang kemarin saya ambil. Jadi pada saat saya akan mengambil dan saya akan menjelaskan tawon ini, pada saat itu justru saya malah tersengat di lokasi, teman-teman. Tepatnya berada di dekat sarang daripada si tawon kuning ini, teman-teman. Nah, bahkan di sini saya sudah bawa sarangnya, karena kemarin saya ambil beberapa tawonnya dengan sarangnya juga. Untuk apa? Untuk menjelaskan secara lebih rinci lagi, teman-teman. Nah, untuk efek yang ditimbulkan dari sengatan si tawon kuning ini sebetulnya lebih ke apa ya, teman-teman, hampir sama dengan tawon-tawon lain pada umumnya. Cuman memang kemarin itu menyengatnya itu di area bagian dekat mata. Ini kalau masih ada, nanti bisa dibandingin aja. Pas kemarin pas udah disengat masih ada kan ya. Nah, di sini ada. Tapi sekarang mah udah hilang sih, teman-teman. Wah, jadi megar. Jadi megar. Nah, kalau kemarin ini tuh bengkak, teman-teman, agak bengkak. Nah, terus di sebelah sini juga ima pipi mah ulah loba jerawatan. Nah, ini nih sebelah sini. Sebelah mana sih? Sudah. Benar, sebelah sini nih. Jadi sengatan sekelas tawon ya, ini tuh enggak terlalu besar daripada tawon Vespa, teman-teman. Ukurannya lebih kecil dan mereka itu koloninya juga sedikit lah, tidak terlalu banyak. Maka dari itu mereka itu kadang-kadang disebut sebagai tawon kertas, karena memang lihat, jadi dari sarangnya ini benar-benar mirip kertas, coy. Makanya disebut tawon kertas juga kadang-kadang bagi beberapa orang. Dan untuk lebih detailnya mungkin tadi sudah di shoot ya, teman-teman. Jadi untuk detail bentuk tawon kuningnya itu seperti apa, nanti teman-teman tinggal lihat saja untuk membedakan dengan tawon-tawon lain pada umumnya. Sedikit ada penjelasan juga buat teman-teman. Jadi selain saya ingin memperlihatkan efek daripada sengatan si tawon kuning ini, jadi ada beberapa pertanyaan juga terkadang, teman-teman. Apa perbedaan antara tawon dengan lebah? Sebetulnya itu adalah dua jenis hewan yang berbeda, teman-teman, dan memiliki fungsi masing-masing. Terkadang memang ada juga beberapa tawon dan lebah yang ukurannya itu hampir sama, bahkan bentuknya juga hampir sama. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ketika lebah menyengat, biasanya itu hanya satu kali menyengat saja, teman-teman. Sedangkan tawon biasanya bisa menyengat dengan beberapa kali. Jadi setelah menyengat,
dia bisa nyengat lagi coy. Kayak kemarin contohnya, kalau saya tidak lari coy, nah itu mungkin akan banyak banget sengatan yang dikeluarkan ke pada muka saya teman-teman. Jadi tawon dengan lebah jelas-jelas berbeda. Dan perbedaan yang lainnya, ketika berbicara masalah lebah, itu memiliki fungsi ketika di alam. Mereka memiliki fungsi untuk penyerbukan bunga-bunga yang ada di alam. Nah, 80% penyerbukan bunga di alam itu biasanya dilakukan oleh lebah, teman-teman. Cuma kalau lebah memang ketika menyengat itu hanya satu kali saja, bahkan mereka itu sampai meninggalkan sengatannya karena memang itu adalah pertahanan terakhir dan hanya satu kali. Bedanya dengan tawon, kalau sudah menyengat satu kali, mereka bisa menyengat lagi beberapa kali, teman-teman. Makanya terkadang ada beberapa kasus, bahkan memang sudah ada kasus orang meninggal dunia akibat sengatan tawon, teman-teman. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, antara tawon dengan lebah itu jelas-jelas berbeda. Dan dari segi apa namanya, kadang-kadang ukurannya pun ada perbedaan juga sih teman-teman. Nah, balik lagi ke si tawon kuning ini teman-teman. Nah, ini kalau di luar negeri saya melihat seperti tawon yellow jacket coy. Cuman bedanya ini tuh kayaknya lebih kecil dari si yellow jacket tersebut teman-teman. Nah, dan terkadang kita bisa melihat ada beberapa jenis tawon yang predator coy. Artinya mereka itu memangsa serangga-serangga lain seperti tarantula hawk ya. Terus ada tawon-tawon vespa juga, sebetulnya mereka juga bisa menjadi predator coy, memakan serangga-serangga lain. Itu kemarin gak nyangkanya itu mereka itu nyengatnya itu benar-benar di area muka coy. Jadi itu di luar dugaan, tapi efeknya itu masih di bawah inilah, masih di bawah tawon vespa teman-teman, dan di bawah tawon tarantula hawk. Jadi saya gak usah jauh-jauh, gak usah ribet-ribet harus pegangin si tawonnya ini. Nah, ini kan biasanya saya pegang kayak gini teman-teman. Tuh lihat sengatannya, tuh masih ada coy. Tuh lihat sengatannya masih ada, dan tuh segede gini juga. Tuh lihat teman-teman, ini lumayan coy tuh. Nah, tapi karena memang kemarin sudah menyengat di area dekat mata saya dan di area leher saya, jadi saya tidak perlu mengetes kembali si tawon kuning ini, karena ternyata untuk proses penyembuhannya cukup simpel teman-teman. Saya dikasih obat krim biasa, tapi setelah itu langsung mereda coy. Jadi tidak seperti tawon lain pada umumnya, mungkin karena memang ukurannya kecil dan ya memang mungkin sekelas tawon ini sengatannya mungkin hanya sebatas itu saja coy. Tapi tetap saja sakit coy. Oke, mungkin untuk pembahasan hari ini saya cukupkan sekian, karena memang kemarin itu hanya konten tambahan saja teman-teman. Kebetulan ini merupakan salah satu tawon yang saya incar dan saya ingin tes, karena memang ini belum pernah saya bahas juga. Mungkin di next kesempatan kita akan membahas kembali jenis-jenis tawon yang ada di sekitar kita teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.